pendengar, bola tangan atau handball merupakan salah satu jenis olahraga yang mirip dengan sepak bola. Tetapi cara memindahkan bola dilakukan dengan tangan, bukan dengan kaki. Peraturan modern bola tangan diterbitkan pada tahun 1917 di Jerman dan memiliki beberapa revisi sejak pertandingan internasional pertama dimainkan pada tahun 1925 untuk laki-laki dan pada tahun 1930 untuk perempuan. Permainan bola tangan sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman tersebut, olahraga bola tangan atau handball dikenal dengan uraina. Kemudian seiring berjalannya waktu, olahraga ini mulai berkembang dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh gimnastik dari Jerman, yaitu Konrad Koch. Kemudian peraturan modern bola tangan diterbitkan pada tahun 1917 di Jerman dan memiliki beberapa revisi sejak pertandingan internasional pertama yang dimainkan pada tahun 1925 untuk laki-laki dan pada tahun 1930 untuk perempuan. Sejak tahun 2021, olahraga bola tangan juga bergeliat di Pulau Dewata. Menjelang Porprov Bali 2022, olahraga bola tangan juga berkembang di Kabupaten Tabanan. Saat ini, Asosiasi Bola Tangan Indonesia Kabupaten Tabanan terus mengembangkan program-program latihan dan pembinaannya. Di Porprov Bali 2022, bola tangan masih berstatus pertandingan eksebisi. Salam olahraga.